Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah support channel ini. Doakan dan bantu support agar channel ini bisa berkembang ke depannya, bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Kali ini kita akan membahas tentang makna bunyi toke. Ya, apabila teman-teman mengalami kejadian di dalam rumah mendengar suara toke, ya entah itu diketahui keberadaannya ataupun tidak, ini ada pertanda yang akan kita alami. Nah, apabila terlihat tokenya dan kan kita telusuri, ya, ketika ada bunyi toke dan kita telusuri keberadaan bunyi toke itu dan ada tokenya, berarti akan ada pertanda baik yang akan datang. Ini maksudnya baik, akan ada rezeki yang datang kepada teman-teman atau sanak keluarga teman-teman yang ada di rumah tersebut. Jadi ini pertanda baik, ya, ketika kita mendengar suara toke dan kita tahu keberadaannya, kita telusuri keberadaannya ada. Dan ketika kita bunyi toke tapi pas kita telusuri tidak ada keberadaannya, maksud pertanda itu, ya, ketika kita ada suara bunyi toke dan kita cari keberadaannya tapi tidak ada, itu adalah pertanda ada rezeki yang tidak terduga yang akan datang, atau ada sanak famili yang tidak biasa datang berkunjung ke rumah, ini akan berkunjung. Jadi sebenarnya bunyi toke ini adalah pertanda baik bagi teman-teman atau keluarga atau sanak keluarga, ya, yang ada di rumah tersebut. Jika kita telusuri sumber suara toke itu ada, maka ada akan ada rezeki yang datang atau pertanda baik yang datang. Nah, kalau sumber suaranya ini ketika ditelusuri tidak ada, maka pertanda ini maksudnya ada rezeki yang tidak terduga-duga, yang datangnya tidak disangka-sangka, atau ada sanak keluarga jauh yang akan segera berkunjung. Ya, ini adalah beberapa pertanda-pertanda, ya. Kita juga pernah membahas sebelumnya pertanda kelelawar masuk dalam rumah, terus juga tafsir mimpi dan lain-lain. Dan ini sebenarnya toke juga di berbagai kepercayaan, ya, terus juga mitos yang berkembang di masyarakat bisa menjadi penyembuhan, tapi ini harus ditelusuri lagi lebih detailnya karena memiliki taring. Ya, ini adalah pertanda-pertanda yang akan terjadi ketika kita atau di rumah kita ada toke yang berbunyi. Ya, mungkin itu, ya, konten tentang pertanda toke, karena nggak, pembahasannya juga nggak akan panjang karena hanya ketika ditelusuri ada, maka itu pertanda baik akan ada rezeki yang datang. Dan ketika ditelusuri tidak ada, sumber suaranya ditelusuri tapi tokenya nggak kelihatan, itu akan ada rezeki yang datang tidak terduga-duga, atau sanak keluarga yang akan berkunjung yang biasanya nggak berkunjung. Ya, teman-teman juga mungkin yang pernah mengalami boleh sharing cerita di kolom komentar, atau mau membahas konten apa selanjutnya, boleh. Ki, tolong bahas ini, tolong bahas ini. Boleh nanti requestnya di kolom komentar. Mohon maaf lahir dan batin juga teman-teman, ya, masih ini di hari lebaran kedua pembuatan konten ini nih. Jadi mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Terima kasih yang sudah mendukung channel Kisonggo Langit, baik di YouTube ataupun di TikTok. Semoga jadi ladang amal, jadi ladang pahala bagi teman-teman semua, ya. Kita saling dukung, saling support agar channel ini juga bisa berkembang ke depannya, bisa memberikan informasi dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Siapa tahu nanti kita ke depannya, Kisonggo Langit dan tim bisa ke daerah teman-teman, kita bisa napak tilas bareng, bisa penelusuran bareng mungkin, ya. Nah, oh di sini Ki, di Ngawi ada ini, oh di Aceh ada ini, di Banten ada ini misalnya. Nah, ketika sudah berkembang, insya Allah kita bisa
mendekatkan tali silaturahmi kita tidak hanya sekedar di jejaring sosial, tapi mungkin kedepannya bisa napak tilas bareng. Jadi terus dukung channel Kisonggolangit agar bisa berkembang kedepannya. Ya mungkin ditutup. Mohon maaf lahir dan batin sekali lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Salam budaya, salam sejahtera.